Lembo. Iya, peluit berbunyi tendangan lakukan sudah melewati dan nampaknya jarang sekali gol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan panitia Simpati Cup 1 2022 yang saya hormati para ofisial kedua tim. Saya banggakan para pemain, kemudian maaf yang saya hormati para wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dari awal sampai sekarang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para pemain. Sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi, mempererat silaturahmi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama tabi'in, mudah-mudahan kita yang salam istiqomah menjaga ajaran beliau kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para panitia maupun para pemain dan wasit juga, saya ucapkan terima kasih kepada kedua tim yang sudah lolos ke 8 besar. Anda-anda, kami salut kepada anda-anda dari awal penyisihan sampai sekarang 8 besar. Kita, desa kita, Bunijaya, alhamdulillah tidak ada hal yang menonjol sampai sama panitia maupun tiap-tiap keamanan dihentikan. Alhamdulillah kita tidak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Di sini kepercayaan dari warga masyarakat maupun khususnya masyarakat desa maupun dari panitia ya, saya mohon kepada para kedua tim, mari kita pertontonkan pertandingan yang cantiklah Bang. Silakan sajikan pertandingan yang enak di depan para penonton bapak-bapak sekalian. Jaga sportivitas Pak ya, jaga sportivitas, kesinggol sedikit biasa kita salaman seperti itu ya. Di sini tetap ya, mohon izin kepada para kapten, mana kapten di sini? Kapten ini? Nah, nanti tolong ya Pak ya, dikendalikan rekan-rekannya. Protes monggo, ada wasit, keputusan wasit, final dan mengikat. Ya, keputusan wasit, final dan mengikat. Silakan melalui rekan-rekan kaptennya. Kira-kira semua di sini, satu RW, satu RT di sini. Ya, itu yang saya tekankan. Kemudian yang kedua, pada rekan-rekan yang merasa kesehatannya kurang enak, jangan terlalu dipaksa. Pada ofisial tolong. Wah ini si nomor sekian sudah nggak kuat, diganti aja, ya diganti aja. Kita ingat punya anak, punya istri di rumah. Jangan sampai ya pulang dari sini bukannya pulang ke rumah marah ke rumah sakit. Saya titip itu. Ya. Jaga kesehatan bapak-bapak selama pertandingan ini berlangsung. Saya tetap berdoa, panitia berdoa, mudah-mudahan pertandingan ini sampai dengan selesai tidak ekses. Ya, kita semua diberikan kesehatan semuanya di sini. Ya seperti itu. Itu mungkin harapan kami. Kemudian yang saya tekankan terkhusus kepada penonton ya. Biasanya penonton itu kan pemain ketiga esok aneh-aneh biasanya. Ya, enggak ini wasit goblok, enggak ini goblok. Gak. Kita perlihatkanlah permainan rekan-rekan kita. Ya, sekali lagi kepada para penonton saya harapkan jaga ketertiban ya, jaga ketertiban. Kalau mau ada protes ada apa? Di sini ada officialnya masing-masing. Ya, silakan official yang menyampaikan apa-apa ada panitia di sini. Jangan di lapangan main gebrut. Udah enggak zamannya lagi sekarang. Ingat, tetap negara kita ini negara hukum. Kita pertandingan persahabatan, ingat aja. Mari kita sama-sama jaga ketertiban di sini ya, sebelum maupun sesudah pertandingan. Kami harapkan seperti itu. Tetap jaga kekompakan, kemudian sportivitas junjung tinggi. Mungkin dari saya, harapan dari saya sekali lagi tetap jaga sportivitas. Terima kasih mungkin atas waktunya. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk real card ya, karena khusus untuk para pemain, untuk di band pemain, pemain tidak boleh berdiri di depan garis batas ya, tapi kudu harus berada di band pemain. Pemain harus duduk semua dengan ya, ya tidak ada pemain garis batas pinggir lapangan. Sekali lagi
band pemain hanya untuk para pemain cadangan dan untuk para penonton atau supporter. Garis depan adalah Arlembo, di belakang Simpatia. Kita saksikan kembali mencoba Simpati ke tengah pada nomor punggung berapa yang dimaksud, namun lagi-lagi kandas di kaki salah seorang pemain dari Arlembo mencoba umpan ke belakang yang dimaksud nomor berapa di sana terjatuh. Baru saja berjalan sekitar 1 atau 2 menit di babak pertama, di putaran pertama kita saksikan sebuah tendangan langsung ke arah gawang, namun dapat diantisipasi dari tengah lapangan. Kali mencoba Simpati mencoba kosu bola, masih mencoba di sektor sayap kanan nomor 19. Sebuah umpan lakukan jauh ke depan, namun heading ke depan pemain belakang dari Arlembo. Kembali mencoba Simpati, terjadi perebutan bola, masih mencoba Arlembo kali ini di sektor sayap kanan, mencoba sebuah umpan, namun antisipasi penyelamatan pemain belakang dari Simpati, mencoba menghalau bola keluar lapangan, lakukan lemparan ke dalam, mencoba ambil ancang-ancang, lakukan sudah jauh ke depan, namun kembali heading salah seorang pemain dari sebuah umpan yang dilakukan Arlembo, mencoba kerjasama dia ke depan. Simpati kali ini mencoba ke tengah lapangan, mencoba kosong bola, kali ini mencoba umpan yang dilakukan, mencoba nomor punggung 91 cukup berbahaya. Antisipasi penyelamat, baru saja 2-3 menit berjalan di putaran pertama di babak. Simpati mencoba ambil ancang-ancang, lakukan sudah memasuki jantung pertahanan cukup berbahaya. Halo ke depan salah seorang pemain belakang, nampaknya sedikit pelanggaran atau offset tadi. Lakukan sudah ke tengah pada nomor berapa, kandas halo ke depan salah seorang pemain dari Simpati, mencoba menggiring bola, namun lagi saudara Haris nampaknya. Kembali kita saksikan tendangan bebas yang akan dilakukan salah seorang pemain dari Arlembo. Kali ini mencoba sebuah tendangan langsung ke arah gawang, mencoba namun heading ke depan salah seorang pemain dari Simpati. Kali ini mencoba sebuah umpan ke tengah, mencoba diantisipasi, kembali kerjasama ke tengah lapangan, lagi-lagi dapat diantisipasi salah seorang pemain dari Simpati. Sebuah umpan lakukan, namun kembali dialog ke depan salah seorang pemain dari Arlembo. Kembali Simpati mencoba umpan lakukan, namun kandas lagi-lagi diantisipasi salah seorang pemain dari Arlembo. Sebuah antisipasi penyelamatan, umpan jauh ke depan, mencoba diantisipasi salah seorang pemain dari Simpati di sektor sebelah kiri, masih mencoba kosong bola di bang-bang satu. Sebuah antisipasi umpan lakukan, namun kali ini bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Simpati, lakukan sudah ke belakang dia, mencoba sebuah umpan lakukan jauh ke depan, heading ke depan salah seorang pemain dari Arlembo. Kali ini mencoba membangun serangan dari Arlembo, namun kembali sebuah serangan umpan yang dilakukan Arlembo langsung ke belakang. Apa yang terjadi? Nampaknya wasit hakim garis mengangkat sekulit bundar, mengangkat bendera bertanda offset terjadi dari Simpati. Lakukan sebuah umpan, kembali mencoba diantisipasi salah seorang pemain dari Simpati kali ini, dan nampaknya Lembo kali ini mencoba sebuah umpan lakukan memasuki jantung pertahanan cukup berbahaya, namun terjatuh bukan merupakan suatu pelanggaran. Lagi-lagi sebuah umpan lakukan Simpati kali ini memasuki jantung pertahanan cukup berbahaya, namun dikawal ketat 2-3 orang dari Arlembo. Kembali mencoba Arlembo kuasai bola di sektor sebelah kiri ke tengah dia pada nomor punggung 11, kerjasama dia ke depan pada nomor punggung 17, mencoba nomor punggung 5 sebuah umpan lakukan, lagi-lagi dialog ke depan salah seorang pemain dari Simpati. Kali ini mencoba umpan ke belakang, sodorkan ke sektor sayap kanan, mencoba diantisipasi lemparan ke dalam untuk Arlembo. Kali ini mencoba nomor punggung 5 yang dimaksud, namun kembali dialog ke depan salah seorang pemain dari Simpati, mencoba Arlembo kali ini dari belakang mencoba kosong bola, namun masih mencoba antisipasi lagi-lagi bola masih kosong-kosong. Kita saksikan lagi-lagi sebuah umpan yang dilakukan Arlembo, kandas di kaki salah seorang pemain dari Simpati. Kali ini mencoba menggiring bola dari tengah lapangan, sebuah umpan bola melambung memasuki jantung pertahanan cukup berbahaya, namun lagi-lagi serangan atau umpan demi umpan yang dilakukan oleh Simpati kali ini, mencoba ambil ancang-ancang salah seorang pemain dari Simpati, mencoba sebuah umpan lakukan ke depan, lagi-lagi mencoba dikuasai
mencoba simpati kali ini sebuah umpan lakukan memasuki jatuh pertahanan kotak penalti, namun lagi-lagi di heading ke depan salah seorang pemain dari Arlemo. Nampaknya gol terjadi, berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk sementara simpati memimpin di babak pertama. Sebuah tendangan langsung ke arah gawang. Sebuah umpan lakukan menjaga gawang jauh ke depan yang dimaksud nomor punggung 87, namun kembali heading ke depan salah seorang pemain dari Arlembo mencoba mengejar, dapat diantisipasi dengan baik. Arlembo kali mencoba di sektor sayap kanan, lagi-lagi sebuah umpan ke depan, namun lagi-lagi kandas di kaki salah seorang pemain dari simpati. Kali ini mencoba sebuah umpan memasuki jantung panah, namun kembali dialog ke depan salah seorang pemain dari simpati di sektor sebelah kiri. Kali ini sebuah umpan yang dilakukan, namun terlebih dahulu ambilan cang-cang sebuah tendangan langsung ke depan, halo ke depan salah seorang pemain belakang dari simpati. Kembali bola dikuasai, umpan lakukan jauh ke depan, kandas lagi-lagi di kaki salah seorang pemain dari simpati. Ini dari tengah lapangan sebuah umpan lakukan sayap kanan, mencoba dikejar, namun apa, sebuah umpan lakukan jauh ke depan. Kembali kita saksikan heading yang dilakukan salah seorang pemain dari simpati, namun kandas diantisipasi dengan baik. Dan umpan sayap kanan yang dimaksud nomor punggung 10 mencoba pas bola, kali ini masih mencoba namun kandas di kaki salah seorang pemain dari Arlembo. Sebuah umpan lakukan ke tengah pada nomor punggung berapa, kerjasama di sektor sebelah kiri, namun apa yang terjadi, terjatuh. Sebuah gebrakan kembali terjadi tadi, namun bola kali ini di atas mister gawang. Pergantian pemain sengan kali ini mencoba memasuki jantung pertahanan kotak penalti, namun lagi-lagi dialog ke depan salah seorang pemain dari simpati. Kembali Arlembo mencoba gosok bola, simpati di sektor sebelah kiri mencoba kotak-kotik pada nomor punggung berapa yang dimaksud, masih sodorkan ke depan dia sektor sayap kanan, mencoba 91 mengejar. Kita saksikan di sektor sebelah kiri penjaga gawang Arlembo mencoba ambil ancang-ancang di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Arlembo. Iya, peluit berbunyi, tendangan lakukan sudah melewati dan nampaknya jarang sekali gol. Terjadi kembali sebuah tendangan pojok, tendangan banana atau tendangan cau. Berubah lagi kedudukan, itu cukup berbahaya, namun halo ke depan pemain pemain dari simpati. Kembali simpati mencoba di sektor sayap kanan, dan nampaknya lagi-lagi tersangkut tendangan bebas untuk simpati kali ini dari sektor sebelah kanan. Dari tengah lapangan sebuah umpan lakukan memasuki jantung pertahanan, kembali heading ke depan salah seorang pemain dari Arlembo, terlepas dari kepala pemain Arlembo, mencoba simpati di sektor sayap kanan, masih mencoba kuasai bola, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Arlembo. Kali ini mencoba sebuah umpan lakukan di sektor sebelah kiri, bang-bang satu orang pemain dari simpati pula keluar lapangan lebih lancang-lancang pada nomor punggung berapa yang akan dimaksud, masih mencari-cari kawan atau celah. Kita saksikan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri, kerjasama dari ke belakang, kembali mencoba saudara penyambung bola keluar lapangan. Tendangan pojok kali ini untuk Arlembo di sektor sayap kanan, penjaga gawang dari simpati. Nampaknya sebuah kesempatan tentunya, tendangan pojok yang akan lakukan salah seorang pemain, walaupun sempat muntah bola ke depan. Lagi-lagi sebuah umpan demi umpan yang dilakukan Arlembo, kali mencoba kuasai bola, masih mencoba sebuah tendangan langsung ke arah gawang, jatuh di pelukan penjaga gawang kali ini. Ya, untuk ofisial silakan mengucapkan seorang pemain dari simpati berkelanjutan, hanya seleo biasa.
mendapatkan kesebelasan. Simpati mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan mencoba membantu. Mencoba dikejar salah seorang pemain dari Arlembo, masih mencoba kuasir bola kali ini. Sektor sayap kanan, kerjasama dia ke belakang. Sebuah umpan lakukan jauh ke tengah dan nampaknya handsball. Berlangsung atau umpan, kita saksikan ambil ancang-ancang. Nampaknya sebuah tendangan umpan, namun heading ke depan salah seorang pemain dari Arlembo. Kembali perebutan bola terjadi, kuasai bola kali ini simpati sektor sebelah kiri yang dimaksud nomor punggung 99 mencoba mengejar namun terlalu deras. Terjadi perebutan bola kali ini di sektor sayap kanan, lagi-lagi mencoba simpati kuasai bola, mencoba lagi namun kandas di kaki pemain dari Arlembo. Kali mencoba Arlembo kali ini ke tengah lapangan yang dimaksud nomor punggung berapa, namun kandas di kaki salah seorang pemain dari simpati mencoba nomor 8 di sektor sebelah kiri, masih mencoba menggiring bola ke depan, coba melakukan heading yang cantik sama pemain dari Arlembo ini. Sebuah umpan mendatang namun lagi-lagi kandas di kaki pemain belakang dari Simpati. Kali ini mencoba sebuah umpan lakukan ke tengah lapangan, masih mencoba dengan bebas sebuah umpan lakukan namun lagi-lagi dipotong salah seorang pemain dari Arlembo. Sebuah umpan lakukan jauh ke sektor sebelah kiri namun lagi-lagi dipotong salah seorang pemain dari Arlembo di sektor sebelah kiri. Kali ini mencoba wasit bola masih ditambing salah seorang pemain dari Simpati. Kali ini mencoba merebut dan saksikan umpan atau langsung, namun nampaknya langsung karena gawang. Wow, cukup cantik tendangan yang dilakukan salah seorang pemain dari Simpati. Namun dihalau ke depan ke jantung pertahanan namun tidak ada. Mencoba ambil ancang-ancang. Lakukan cita langsung ke kotak penalti. Terlepas dari kawalan pemain penjaga gawang Simpati. Lagi-lagi saling mengejar. Sebelum menonton masak dulu di rumah, tapi magicomnya dicolokkan dicolokkan bukan nyangut tapi itu dicolokkan dasak asak. Kembali kita saksikan sebuah umpan demi umpan yang lakukan. Kali ini Arlembo mencoba apa yang terjadi dan nampaknya sebuah pelanggaran terjadi wasit. Seribu kali sayang, bola membentur tiang gawang. Sebuah sepetapan yang dimaksud nomor punggung berapa mencoba diantisipasi pemain belakang, antisipasi penyelamatan menghalau bola ke spek dari Simpati akan mencoba tenang bebas umpan atau langsung. Nampaknya sebuah umpan lakukan ke tengah pada nomor punggung berapa mencoba antisipasi memasuki jatuh petana cukup berbahaya dan nampaknya tendangan umpan yang dilakukan Arlembo mencoba namun kandas di kaki salah seorang pemain dari Simpati mencoba sebuah umpan terlepas sama masuk jantung pertahanan cukup berbahaya kali ini namun dengan mudah dapat. Subscribe kayak tinggal di YouTube dari Koramil Gunung Halu. subscribe nih. Mangga, wih luar biasa. Dan antusias pisan nih. Luar biasa. Hai. Nyaan ya Abah sambil wiridan ya. Ngalihkeun awan sigana Abah. Mangga sing sehat, Pak. Golnya, gol. Oh, tet. Ana jempol, ana jempol, Nak. Luar biasa, seru banget ya. Masuk YouTube. Buka Koramil Gunung Halu, subscribe ya. Luar biasa, cinta bola. Mudah-mudahan Kak Payuna pemain Persib seueur ti Buni Jaya ngarah teh elehan wae. Elehan wae Persib. Pergantian pemain dari Simpati saudara Ugun diistirahatkan nomor 21, dia masuk nomor 10. Ya, Simpati memimpin. Kita saksikan sebuah kesempatan tentunya untuk Arlembo. Tendangan langsung atau umpan. Nomor punggung 9 kali ini mencoba akan melakukan tendangan bebas.
Nampaknya tendangan langsung, oh cantik sekali, namun dapat diantisipasi dengan baik penjaga gawang dari Simpati, mencoba sebuah umpan jauh ke depan pada nomor berapa, melewati salah seorang pemain dari Arlembo, kembali mencoba dikuasai pemain dari Simpati 91, mencoba kuasai bola mas nomor 12. Bila saksikan antisipasi pagar yang dilakukan 4 orang pemain dari Simpati atau siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Kembali kita saksikan sebuah tendangan langsung pada gawang, cantik sempat lakukan sudah sayap kanan, namun bola dikuasai salah seorang pemain dari Simpati, mencoba umpan ke depan ke tengah lapangan, lagi-lagi saudara Ahmad dari Alema mencoba kuasai bola, sebuah umpan lakukan jauh ke depan melewati beberapa pemain, namun bola dikuasai penjaga gawang, lagi-lagi sebuah umpan yang dilakukan, kembali heading ke depan salah seorang pemain dari Arlembo, lagi-lagi sebuah umpan dilakukan, lagi-lagi mencoba Arlembo Kalima nyusun serangan ke depan, sebuah umpan lakukan sayap kanan, mencoba kuasai bola Simpati, cukup berbahaya kali ini, Simpati masih mencoba namun dapat antisipasi pemain belakang dari Arlembo, kembali mencoba kuasai bola dari tengah lapangan, sebuah umpan lakukan memasuki jantung pertahanan, terlepas sekali, cukup berbahaya, sempat terlepas namun pelanggaran sebuah antisipasi serangan yang dilakukan, namun bola keluar lapangan, nanti mencoba ambil ancang-ancang lakukan, sudah memasuki jantung pertahanan, cukup berbahaya, namun heading ke depan sang pemain belakang dari Simpati, terlepas dari kawalan pemain Simpati, kembali mencoba menyebut sang pemain dari Simpati, Arlembo mencoba kuasai bola dari tengah lapangan, kali ini lagi-lagi mencoba diantisipasi sang pemain dari Simpati, kali ini cukup berbahaya, umpan yang demi umpan yang dilakukan, kembali bola diantisipasi sang pemain dari Arlembo, mencoba menggiring bola ke depan, potong sang pemain dari Simpati, lagi sudah ke kesetia sebelah kiri nomor punggung 91, memasuki jantung pertahanan, cukup berbahaya, namun penjaga gawang dengungkan sudah memasuki jantung pertahanan, terlepas bola ke bagus coba dibeng-beng satu orang pemain tenang langsung ke gawang jauh keluar lapangan, Lembo ke tengah lapangan, kali ini seker sebelah kanan andas dialog ke depan salah seorang pemain dari Simpati, Simpati kali ini mencoba ke tengah sektor sebelah kiri yang masih nomor punggung 27, masih mencoba satu orang pemain dari Arlembo, sebuah umpan demi umpan sayap kanan yang dilakukan Arlembo, kali ini mencoba mengejar lima beng satu orang pemain dari Simpati, terlebih dahulu nampaknya bola keluar lapangan. Kita saksikan lemparan ke dalam, Arlembo kali ini mencoba, namun mencoba dikuasai salah seorang pemain dari Simpati, masih mencoba kali ini berdiri dengan bebas berhadapan-hadapan dengan penjaga gawang, namun dapat diantisipasi dengan baik penjaga gawang dari Arlembo kiri, namun lagi-lagi di heading ke depan salah seorang pemain dari Simpati, Arlembo kembali mencoba memasuki jantung pertahanan, cukup berbahaya kali ini, heading antisipasi penyelamatan, jangan-jangan sebuah tendangan pojok tentunya yang dilakukan salah seorang pemain dari Arlembo, lakukan sudah ke kotak penalti, kembali mencoba diantisipasi salah seorang pemain dari Arlembo, mencoba Arlembo di sektor sebelah kiri, namun apa yang terjadi dan strategis nampaknya, kita saksikan mencoba ambil ancang-ancang tendangan langsung karena gawang, cantik tendangan yang dilakukan, mencoba diantisipasi Arlembo dari tengah lapangan, kali ini mencoba sebuah umpan lakukan ke depan sektor sayap kiri, mencoba antisipasi dibambangi satu orang pemain dari Simpati, lagi-lagi terjadi perebutan bola, Arlembo mencoba kuasai bola, masih Arlembo mencoba di tendangan pojok untuk Arlembo di sektor sebelah kanan penjaga gawang dari Simpati, akan dilakukan oleh saudara Dede nampaknya, mencoba ambil ancang-ancang tendangan langsung atau umpan, kita saksikan sebuah tendangan langsung ke arah gawang, terjadi perebutan bola, cek salah seorang pemain lakukan sudah ke kotak penalti, heading terlepas dari kawalan pemain Arlembo, bola mencoba dijemput salah seorang pemain dari Arlembo di sektor sebelah kiri, karena bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Arlembo, kali mencoba antisipasi, terjadi perebutan bola, tendangan langsung ke arah gawang,